Best tak best tak rumah? Best. Ada, kita ada 3 bilik. Dan semua bilik yang paling bagus dia, kita ada tandas dalam setiap bilik. Jom kita tengok. Tandas. Macam hotel. Baiknya. Macam hotel. Boleh main bola lah. Satu-satunya unit yang ada lampu nyala. Lampu-lampu. Cantik sih. Tahu, kita je satu-satunya unit yang lampu nyala kat sini. Sama cik, cantik dia. Dia tak besar sangat pun. Tapi cara dia design rumah membuatkan dia nampak cantik. Yelah, rumah dia tak ada batu. Oh my god, dia bagi bathtub besar ni. Yes. Kenapa dia bagi yang besar ni je? Sekali pakai. Peti sejuk pun ada tu. Walaupun tempat sejuk ada peti sejuk tu. Mantap tu. Nice. Boleh buat steamboat. Wah, ada air dah, ada air. Guys, ada house rules Check-in time 3 p.m. Oh, ada barang dah. Smoking is not provided. Smoking is really not allowed. Do not throw anything outside window. Please keep your voice down until 11 p.m. Tak ada ulang pun. Ni ha, ada wifi. Ada wifi. Lihatlah dunia. Abang dah sampai kamera Highland. Ada apa ke bawah ni? Bawah ni rupanya ada Cactus Point ya. Setakat ni nampak ada plastik je. Ui, ingat rumah banglo tu toki apalah agak ni. Aku ada cerita ada 2 orang buncit ni, aku dengan Iman. Ni ayat. Ini juga lah nak Backpass. Sister lapar ke sister? Tidak. Tak lapar? Tidak. Berada lapar tu berada? Saya sangat lapar ya. Lapar, bunyi tak? Bunyi. Saya ingat lagi makan ya. Kita tak tahu nak pilih mana satu. Macam-macam ada ni. Ada ramai, ni ada ramai mungkin dah pernah datang kan. Biasanya kita akan datang tempat kita pernah datang. Tapi kita, kalau boleh kita boleh try benda yang baru lah. Kita kat Nasi Lemak Strawberry. Nampak? Sana? Oh, salah kedai? Oh, bukan? Aidilbadri yang kita tengok malam. Apa ni yang ada? Ni mesti 2 yang pilih ni sebab dia nak makan waffle. Benda yang kita tak pernah makan lagi. Yelah ni tak pernah makan nasi lemak ni. Okey. Nasi lemak strawberry. Okey, okey, cantik. Macam gini. Bagi 3. Bagi 3. Jelah. Mana? Tapi dah rasa dah tu? Belum, baru. Tapi, potong tapi kalau makan skun, bukan tip. Tak apa lah, tip. Kita kampung. Asa yang makan jangai. Apa pula apa perasaan? Macam mana? Sedap kan? Sedap kan? Sedap. Strawberry ni, sedap.
off. Muka fake gitu. Sedap dia, cukup rasa dia, dia macam ada gabungan bawang eh dengan strawberry dia, dia macam blend in lah. Kau kata boleh ke sambal dia tu? Belah tak boleh lah. Macam dia tak suap bagi sambal dia betul. Yang lain dah separuh eh makanan. Tapi brother seorang ni tak sentuh ni. Sentuh ajam. Dah sentuh lah. Tu sentuh, dia tadi sentuh. Habis, habis. Wah. Balik apa perasaan kenyang ni? Eh? Alhamdulillah, kita buat kenyang, kita kenyang lah. Cia, cia. Baik, tak kenyang lagi. So, macam mana? Okey ke kedai ni? Okay. Baik, baik. Baik, ya. So, kita boleh lepas makan. So, perut dah kenyang. Hati dah gembira. Sekarang ni kita nak pergi ladang teh bol. Ladang teh bol. Tu. Jam jam. Baik tak apa. Kereta Faiz. Kita tengah jam sekarang ni. Dah berapa lama dah kita ada kat sini? Tunggu. Okay, kita kat ladang teh Boh. Tengok kita kena jalan daripada sana. Sampai kat sana kita akan ke sana lah. Korang kata apa lah. Ui. Aku macam dah penat lah. This place is actually owned by Boh Plantation. So, korang pernah minum teh Boh tak? Pernah. Kalau korang pernah minum teh Boh, teh tu tak datang dari sini. Oh. Datang dari Sri Lanka. Yang ni kita import. Cik tak ada main-main. Penat ke brothers and sister? Penat ke? Tak. Rasa ni lagi penat. Penat. So, dia perlahan sikit. Ini lagi penat yang nampak. Ini tak nyam. Ada dua kau ibu mengandung naik tangga tadi. Nampaknya semua kalori mesti lemak dah dibakar. Satu aktiviti yang menyihatkan saya di kamera ni. Oh, penat lah. Bila nak balik ni. Nak duduk mana? Kita sana ke sini, sana ramai sangat kan? Tadi kita datang buat kita buang lagi. Cuba kita akan ambil kepada kepada cadangan. Terbalik je, terbalik. Jalan tak konon aku.
Boh Cham. Tapi macam rasa ni masam-masam. Tengah nak consider apa factor-factor untuk membuatkan kita nak beli. Yang ni untuk kurus. Ni untuk kulit ada, cantik. Ada untuk kulit ya, ni untuk kulit. Untuk kulit. Dia punya dia cantikkan bahan dia saya elok kulit. Kulit kata untuk rambut dia macam bahan dia teh. Hibiscus. Nak buat bahan dia. Aku suka ginger. Ha yang ni apa? Ginger angin lah. Dia dia nak keluarkan angin. Yang paling best sekali. Ha. Yang paling pekat sekali ialah bukit. Bukit Cidik. Ini paling pekat sekali. Bukit Cidik. Kalau oh, kita prefer nak letak lemon, nak letak honey ke. Tapi yang gunung cantik. Gunung cantik. Gunung cantik. Gunung cantik. Palas surfing dengan palas after dia sama je. Biasanya palas after dia pekat sekali. Biasa lifting ke? Kalau apa? Kalau teh dia ke kalau bekas je? Kalau bekas je. Tak kisah teh rasa apa. I don't care. I just want the bekas. Hari ni kita minum teh. Kita makan teh, makan teh. Makan teh, minum teh. Dan kita membeli teh. Ada rumah kat sekolah. Kat mana? Kat Lavender Farm. RM5 ya, RM5 ya semua. Oh my god. RM15. Ni dah ada. RM5 ya. Ni dah ada. Tengok. Ada kecap. Wow. Sedap. Wow. Kita sekarang berada di dalam Lavender Garden ya. Dan nanti bro. Ini macam pokok. Betul lah lavender merah. Bukan yang tu lavender. I'll make it worth your while. We won't hide in the crowd, just stay with me and make it worth your while. Tak tahu yang mana confirm, mana satu lavender. Yang ni lah pokok. Yang ni pun lavender juga. Yang ni lavender pokok. Pokok cili ya. Penggambaran ya, penggambaran. penggambaran. Direktor kita. Ini dia pelakon. Masih jalan awkward sangat tu ni. I'm
your world. We won't hide in the crowd. Just stay with me and I'll make it worth your while. Make it worth your while. Hi guys, ini jumpa dia besar gila. Mantap. Kau tunjuk adik, tunjuk adik. Mantap bro. Yang berani kecil. Baby, rasa nampak excited sangat ni? Ada, rasa je macam gimana kita ni? Aduh. Oh ni kot, kita tinggi sekejap. Jalan sekejap. Cactus Point. Review macam tak berminat kan? Tak tahu kenapa. Kenapa baby excited ni? Mana mana besar dengan cactus yang kau nampak bagi tadi? Dengan? Oh tadi cactus yang kau nampak bagi tadi. Ui pelotak, besar gila. Cactus dia besar, pelotak. Nak rasakan? Oh, sikit sana. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't. Nampak macam kertas kecil ya. You can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Okay, bila dah tanya semua orang kan, ni antara, ni adalah yang paling terbaik. Menang, pemenang ni? Pemenang ni. Jadi saya akan ambil inilah. Bapa pilih pasuk, bapa saya pilih yang pasuk. Pilih, saya yang pilih. Bukan semua orang, saya. Bukan semua orang, saya yang pilih. Okay. Okay. Baby, you can go and ask it. My life is a movie, but riding in movies. Ada dia, besar dia. Dia kepala dia, tapi dia ni seorang. Ui, ketua kaktus. Pakat kaktusologi. Kat mana ni, Cameron Highland. So, kita check it out apa yang ada dekat sini. So, dengan kita, kita ada troops kita. Tunjuk sikit. Korang tak ada lagi pasal malam eh. Dia istimewaan pasal malam ni. Pasal malam ni, sejuk je lah. Ui, best gila tu. Abang gila. Information menarik. Tapi ready. Hashtag lawak apa-apa. Tapi Ipan yang beritahu tadi. Aduh. Pasar malam. Tapi kenapa kau sorang-sorang buat tu sini? Sebab aku ada kawan, tapi kawan macam lupa dengan aku kan, dia bantu. Pentingkan isi. Sianya adik tu. Video ke biasa? Video. Kenapa kau kat belakang ni? Kebiasaannya tinggal restoran yang lambat. Walaupun kejam. Kalau nak sembang, dia sembang kat rumah lah jalan ni. Oh. Mantap. Aku dah jalan kat sini. Ubi ni berapa ni? Satu paket RM4.30. Abang tengah mati pun tiba-tiba tu. Buat dia pukis bang. Tengah mati kat ni bang.
ada apa? Lagi haiwan manis. Haiwan manis. Famous lah. Yang saya tahu, Mahdi Lofa dan tingkat Tini yang punya famouskan benda ni. Bukan punya. Dia bukanlah owner tapi menu ni memang dah ada. Cuma dia... Okay. Sebab dia punya produk sendiri lah. Faham. Faham. Okay. Macam dongeng sikit lah Dia nak ada lembu kan? Lepas ada rimau, makan lembu. Dia makan semua lembu tu. Ada satu bagian belakang ni, dia tak makan lagi. Okay. Lepas tu, dia dah kenyang. Dia nangis. Tapi Iman ada pasal lain. Dia tak ada nak makan. Iman cakap pasal lain. Jawab. Asal pasal lain. Dia kata, tak ada makan sedap. Bukan sebab dia kenyang. Dia dekat sedang belakang. Dia jalan sedang tu. Baby? Dapat pasal lain ni? Ni nak korek tu berbeza. Mungkin lembu yang lain. Ni sanet itu. Dia rakui. Hari mau menangis? Sedai. Kena experience sendiri kot. 25. Dua bekan. Banyak-banyak strawberry saya makan jenis lagi manis dan biasa. Yang nak bagi Pak Izzuddin ni pandang je tu. Pas malam. Kau okey kan? Kita dekat The Big Red Strawberry Farm. Nak tengok sayur-sayur. Makan sayur tak? Makan. Tapi still lah. Sorry. I got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in the, stay in the moon. Ni kita boleh biarkan lah. Ni kedai abang ah. Ni kedai adalah saya tolong. Hasil. Hasil sebab apa ni? Hasil baik. Hasil dah dibungkus dah. Alah. Nampaklah sikit. Okay. Kat tea shop Cameron Valley. Tada. For so long I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. But somehow
gula, tak ada gula. Gula. Macam minuman.